Ya, selamat sore Tribuners. Saat ini saya Gera Leonardo, wartawan tribunjakarta.com, tengah berada di lokasi kebakaran di kolong tol wilayah Pejagalan Penjaringan Jakarta Utara, di mana memang dapat dilihat Tribuners, ini tugas masih berjibaku untuk memadamkan bangunan semi permanen yang tampak saat ini masih dalam kondisi hangus terbakar. Petugas pemadam kebakaran juga masih terus melakukan upaya-upaya pemadaman Tribuners dengan menyemprotkan api yang membakar sejumlah bangunan di bawah kolong tol di wilayah Pejagalan Penjaringan Jakarta Utara ini. Nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!